Ya, selamat pagi pemirsa. Kementerian merilis data terbaru gangguan ginjal akut pada anak. Hingga 18 Oktober 2022 tercatat 206 kasus dengan 99 kasus meninggal dunia. Ya, ini patut jadi perhatian karena juga pihak Kementerian Kesehatan meminta tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan untuk sementara waktu tidak memberikan resep obat sirup kepada anak. Kita akan bahas nanti bersama saya Lianita Ruhyat dan saya Ferdi Ilyas. Inilah redaksi pagi mendalam terpercaya. Hanya untuk gagah-gagahan, tiga remaja di bawah umur anggota geng motor kerap menakut-nakuti warga dengan senjata tajam, lalu direkam dan diunggah ke media sosial. Ya, ini perilaku yang tidak perlu dicontoh dan khawatir aksi geng motor ini mengarah ke tawuran. Petugas Reskrim Polsek Ciwandan, Kota Cilegon langsung melakukan penangkapan pada Rabu dini hari.